Stop kekerasan terhadap anak-anak. Kisah pilu dari Pulau Dewata, Bali tentang kematian Angeline, gadis berusia 8 tahun yang ditemukan terkubur di halaman belakang rumahnya, menguak berbagai fakta mencengangkan. Selain ditemukan bekas kekerasan dengan benda tumpul di jasad Angeline, terkuak pula bahwa proses adopsi yang dilakukan ibu angkat Angeline diduga tak sesuai prosedur. Angeline yang dilaporkan hilang sejak tanggal 16 Mei 2015 dan ditemukan pada 10 Juni lalu dalam kondisi terkubur telah diadopsi sejak usia 3 bulan. Lantas benarkah jika proses adopsi yang dilakukan Margaret melanggar ketentuan karena hanya mendasarkan pada surat notaris tanpa disertai rekomendasi dari dinas sosial? Lantas seperti apa keprihatinan para artis? Dikarenakan adanya gugatan dari pihak keluarga kandung Ananda almarhumah ini, otomatis kita sewajarnya kita meminta dengan sangat bahwa mohon diverifikasi, konfirmasi apakah dari adopsi ini sesuai dengan apa yang sudah menjadi peraturan di hukum Indonesia. Apa pelajaran yang kita petik di sini? Bahwa garda terdepan dari keluarga masih belum bisa kita jadikan pilar untuk melindungi, memberikan pemenuhan hak anak. Nah, jika ada gap semacam ini, mohon dengan sangat pemerintah masuk dengan pintu apa? Pintu regulasi. Regulasi kita sudah cukup bagus, ada undang-undang perlindungan anak, tegakkan undang-undang perlindungan anak itu. Aku pribadi sih ngedengar berita yang anak-anak Angeline itu prihatin banget lah ya, maksudnya shock juga sih, gak nyangka. Tega banget sampai ada yang ngubur dia di belakang rumah dekat kandang ayam, pula gak ada peri kemanusiaannya sama sekali. Satu kata sih sebenarnya biadab. Anak kecil umur 8 tahun, lemah perempuan kan ya, tidak berdaya apa-apa. Mereka semua orang dewasa, gue bilang mereka tuh ada kemungkinan kan bukan terdakwa tunggal, masih ada beberapa lagi. Jadi gue bilang mereka itu sungguh keji gitu loh, anak tidak berdosa dibunuh dan ada kemungkinan diperkosa dulu sebelum dibunuh, jadi buat gue itu sangat biadab. Dan menyambut datangnya bulan suci Ramadan, berbagai sajian yang kental akan nuansa religi siap menemani pemirsa setia RCTI. Program-program ini tak hanya menyejukkan hati, tapi juga menginspirasi. Selain menikmati di layar kaca, sejumlah pembawa acara seperti Irfan Hakim yang sudah memasuki tahun ketiga, membawakan acara Hafiz Al-Quran, merasakan dampak besar dalam kehidupannya sendiri. Begitu pula bagi Dude Herlino dan Alisa yang kembali dipasangkan dalam sinetron setelah mereka menikah. Program drama, ada dua judul baru yang memang kami keluarkan untuk Ramadan ini. Ada Lantir ke Surga, itu adalah sinetron pertama Wali di sana. Kemudian yang satu lagi adalah sinetron pertama Dude dan Alisa setelah mereka menikah. Tahun lalu saya ngomong bahwa saya akan menghafal Quran. Betul, alhamdulillah saya sudah menghafal Quran beberapa surat. Dan sekarang sudah mulai menular kepada anak saya. Semoga kita bisa lebih memaknai lagi Ramadan tahun ini, bisa lebih semakin bersyukur. Demikian Mirsa kabar terkini, terpercaya, teraktual yang kami sajikan hari ini. Terus saksikan Intens setiap Senin hingga Jumat pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, hanya di RCTI. Inilah ke-13 kontestan yang akan bersaing, bernyanyi live di panggung gala X Factor Indonesia. Hot mereka dan SMS sebanyak-banyaknya. Nantikan gala live show setiap Jumat jam 9 malam. Suara kamu tuh benar-benar memiliki faktor X. Siapa yang akan tersingkir? Kalau kamu masa kayak begini terus, saya akan menyelesaikan kamu. Master Chef Indonesia setiap Sabtu dan Minggu jam 3:30 sore.